Ajar, Mas Anto, Mas Anto, ini Mas Anto ini. Nah sekarang ini kendaraan warna hijau dari Pati ini. Nasdem. Ya Nasdem Pati. Oke, Nasdem keluarga besar dari Pak Haji Sunaryo dari Pati yang nampaknya ini menggunakan kendaraan bermesin Suzuki. Siapakah gerangan maka juga Andi Estebuk, crosser nasional Indonesia dan juga Raja Monster of Road Indonesia yang sementara menunggangi. Ya berkubang lagi, aw! Mantap sekali, itulah dia, ada jalur icakan, tikungan Hajah Mira, tanjakan dari gaspol presidennya Waji Ade Sari Bidayat. Dan sekarang ini dapatnya, wow, mantap sekali tadi traksinya masih dapat, kemudian juga larinya masih konstan. Ini dia coy, setir dengan 13 in ini masih diputar-putar karena dibantu dengan power steering yang menggunakan PSI, power steering komponennya dari Nasdem Pati. Ya, yang nampaknya terus dibantu dan dikeker oleh semua. Wow, Kaspo, brilian, baja berlian. Masuk pada kawasannya Haji Jamal. Gunung Unggal, keluarga besar Bapak Haji Sunaryo, Gunung Unggal. Oke. Okay. Quick. Pak Haji adik. Rumahnya tadi Pak Haji Uyu katanya mau bedah rumah sekitar 100 rumah yang akan dibedah. Foto dulu Pak Nana, balik dulu Pak Nana. Buka masker. Kemudian untuk G3 persiapan Pak Haji Abun dengan kapten. Saya sangat senang sekali balap di CMS ini karena ikut kejuaraan offroad yang hasilnya sangat memuaskan dari Partai Nasdem. Untuk masalah sirkuit sangat-sangat senang, sirkuitnya hujan, sulit. Sangat-sangat sulit sekali untuk melalui rintangan-rintangan itu dan hasilnya sangat memuaskan. Kita urutan pertama. Depannya di putaran ketiga. Di putaran ketiga kita punya target, kita harus ke satu lagi. Harus kita bawa nama Nasdem untuk ke panca kejuaraan nasional. Ya pengalaman saya cukup menyenangkan untuk seri kedua di Ciamis ini. Semoga kedepannya untuk seri ketiga atau tahun depan lebih baik lagi.